Alyssa Carson, gadis berusia 17 tahun asal Louisiana, Amerika Serikat, berpeluang menjadi perempuan atau bahkan orang pertama yang mampu menginjakkan kaki di planet Mars. Bagaimana bisa? Berikut sosok Alyssa Carson. Sejak kecil, Alyssa memang sudah bercita-cita untuk menjadi astronot. Di usia ketiga tahun, Alyssa mengatakan pada ayahnya kalau ia ingin jadi astronot dan pergi ke Mars. Sejak itu, Alyssa berjuang mewujudkan cita-citanya. Ayahnya kemudian mendaftarkan Alyssa ke United States Space Camp pada 2008, dan sejumlah pelatihan antariksa pun diikuti Alyssa, seperti misi simulasi, membangun roket atau robot, hingga memahami 4 bahasa yakni Inggris, Mandarin, Prancis, dan Spanyol. Alyssa menjadi orang pertama yang menyelesaikan paspor program NASA. Alyssa juga menjadi orang termuda yang diterima dan lulus dari Advanced Possum Academy. Dan secara otomatis membuatnya tersertifikasi sebagai seorang astronot untuk diterbangkan ke luar angkasa. Alyssa Carson kini tengah dipersiapkan oleh NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa untuk terbang ke Mars. Bukan hanya berkunjung, gadis berparas cantik ini nantinya juga akan tinggal di planet merah tersebut. Alyssa dijadwalkan berangkat ke Mars pada tahun 2033. Saat itu, usia Alyssa mencapai 32 tahun. Bagaimana? Anda tertarik untuk menjadi astronot seperti Alyssa?